Kakak tolong pegangkan baby sekejap. Mama nak ambilkan bedak ya. Dah siap mandi ni. Baik, Mama. Mama, baby terkencing ni, Mama. Macam mana ni? Kakak nak solat ni. Tak apa kakak, jangan risau. Nanti mama ajarkan kakak macam mana kakak nak solat ni. Macam mana kita nak bersihkan kencing tu. Baik, terima kasih Mama. Okey. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Troka Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar satu topik yang cukup menarik dalam subjek pendidikan Islam. Alright, kalau kita tengok di depan saya ni macam-macam barang ada, tapi kita nak jemput dulu guru kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Kita nak jemput yang pertama sekali Ustazah Rohani. Silakan Ustazah. Dan juga kita ada Ustazah Rahmawati. Okey Ustazah, tadi kenapa baby tadi? Ya, baby tadi kenapa Ustazah? Baby tadi terkencing, menangis. Sebab tu dia menangis. Baru lepas mandi kan? Habis basah baju Ustazah Rahmawati. Ini dah salin bajulah tadi. Dah salin dah eh. Tapi masalahnya Ustazah, boleh ke Ustazah Rahmawati nak solat tadi? Boleh. Boleh eh? Nanti kita belajar macam kita mana belajar. Cara kita nak menyucikan air kencing tu. Tapi maknanya kena cuci dululah. Kita cuci. Barulah kita boleh solat ya Ustazah. Tapi selepas ni Ustazah kena cerita tau macam mana kita nak bersihkan. Tapi sebelum tu Ustazah. Sebelum tu orang kata tadi kita dah pegang macam-macam kan? Apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okay, kita mengenakan cecair pembasmi kuman. Alright, disilakan Ustazah Rahmawati pula. Dan saya pula. Okey, mungkin Ustazah boleh ceritakan apa topik yang menarik yang kita nak bicarakan pada hari ini. Silakan Ustazah. Okay, alhamdulillah. Okey, anak-anak di Google Meet dan juga di rumah, pada hari ini insya-Allah kita akan belajar tajuk Marilah Bersuci. Pendidikan Islam tahun 4 pada muka surat, kalau anak-anak rujuk buku teks muka surat 114. Bersuci ni bersuci. Sebenarnya perlu ke Ustazah? Nak kena bersuci ni perlu ke? Ya, bersuci tu memang perlu sebab jadi ada berkaitan dengan kita punya solat. Kalau kita tak bersuci, solat kita jadi tidak sah. Oh, maknanya kalau tadi tu, kalau baby terkencing, jadi kalau Ustazah terus solat, maknanya solat kita tak sah lah Ustazah eh? Ya. Alamak, jadi benda ni sangat penting, sangat mustahak sebelum kita menunaikan ibadah. Baik, tapi sebelum tu kita nak jemput kawan-kawan saya dulu boleh Ustazah? Ya, boleh. Okey, kita persilakan murid-murid untuk bersama dengan kita pada hari ini. Hai semua. Assalamualaikum. Hai. Okey, siap eh? Apa kata kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu boleh Ustazah? Okey, jom. Okey, baik. Boleh. Kita nak mulakan dengan Danish. Boleh kenalkan diri anda Danish? Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, assalamualaikum. Ustazah Rohani, Ustazah Rahmawati dan Abang Iman. Saya Danish Akhmin Fauzi dari Sekolah Rendah Agama Al-Qulaa Al-Islamiyah Luar Kedah. Kedah. Oh, jauhnya. Daripada tu. Kedah. Okey, baik. Seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan murid kita yang bernama Khaulah. Silakan Khaulah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustazah Rahmawati. Hai Abang Iman. Hai. Nama saya Khaulah Nusaibah binti Muhammad Soleh dari Sekolah Kebangsaan Risi 182. Wah, Khaulah nampak cantik hari ini Ustazah kan? Cantik baju raya tu. Khaulah bercita-cita nak jadi apa ni Khaulah? Doktor. Wow, nak jadi doktor eh? Boleh Ustazah? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Amin. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Dia. Silakan Dia. Assalamualaikum. Ustazah Rohani, Ustazah Rahmawati dan Abang Aiman. Nama saya Dia Ustazana binti Hairis dari Sekolah Kebangsaan Pelajar Pusing 182. Okey, awak nak jadi apa ni? Boleh besar nanti? Cikgu. Oh, nak jadi cikgu. Okey, baik. Alhamdulillah. Kalau nak jadi cikgu, kena tiru macam Ustazah Rohani dan Ustazah Rahmawati. Ya, okey, baik. Seterusnya, kita ada lagi murid kita daripada SK Putrajaya Persin 51 iaitu Muhammad Ishraf. Silakan, boleh kenalkan diri anda?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Rohani, Ustazah Rahmawati dan Ustazah. Nama saya Muhammad Ishraf Hakim bin Mazlan, murid Sekolah Kebangsaan Putrajaya Listin 51. Oh, ini macam ketua pengawas ni. Awak nak jadi apa ni bila besar nanti, Ishraf? Doktor. Oh, jadi doktor eh? Okey, baik. Dan seterusnya kita ada Masturina. Betul ke Masturina? Masturina. Oh, okey, silakan. Assalamualaikum Ustazah Rohani dan Rahmawati. Dan hai Abah Aiman. Saya Masturina. Saya Masturina ini binti Muhammad Yazid dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pusat 51. Okey, cita-cita awak nak jadi apa, Masturina? Cikgu. Okey, nak jadi cikgu juga. Sebab pekerjaan yang cukup-cukup mulia adalah cikgu. Okey, baik. Dan yang terakhir kita ada Ahmad Zakwan. Silakan Zakwan. Assalamualaikum Ustazah-Ustazah dan Abang Amir, Abang Aiman. Saya Ahmad Zakwan bin Abdul Hai. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pusat 51. Boleh panggil saya Zakwan. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Nampak muka mereka ceria-ceria je kan? Ceria. Ni dah sarapan ke belum ni? Dah sarapan kau tak? Saya dah sarapan. Dah sarapan, baik. Tapi hari ini topik kita cukup menarik. Sebab hari-hari kita orang kata apa berhadas lah kan. Kita ke toilet pagi-pagi, dah ke toilet dah. Tapi mungkin kita nak kena tahu najis tu jenisnya apa dan sebagainya. Tapi betul. Sebelum kita mula kelas, Ustazah. Sebelum kita mula kelas untuk memberkati lagi kelas kita pada hari ini, apa kata Ustazah kita nak jemput murid kita untuk membacakan doa? Okey. Ustazah nak jemput bagi memberkati lagi kelas kita pada pagi ini. Ustazah nak jemput adik Danish untuk mengetuai bacaan doa. Alright, silakan. Okay, adik Danish. Terima kasih, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayna hikmataka wa ansur alayna min qaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbi syrahli sadri. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita, melembutkan jiwa kita. Baik Ustazah, kita nak cerita cerita tentang najis tadilah kan? Ya. Sebab najis ni kan ada macam-macam jenis. Manusia punyalah, haiwan punyalah, budak-budak punyalah. Tapi selepas ini Ustazah, kita nak berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Teroka di Dek TV KPM. Tahukah anda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan aspek kebersihan dalam kehidupan seperti kebersihan pakaian, rumah dan keseluruhan anggota badan. Alright, kembali dalam Troka Didik TV KPM. Okey Ustazah. Kalau kita tengok kawan kita pakai comot-comot, penuh sana, penuh sini, bau pun busuk, Ustazah. Kita nak kawan dengan Ustazah, tak nak? Tak nak lah, Ustazah. Kalau kita tanya murid-murid kita kan, kalau kita tanya kepada Zakwan, Zakwan, kalau ada kawan-kawan kita bau hancing je kan, kita nak kawan tak dengan dia? Tak. Oi, tak nak kawan ni, gelilah. Okey, baik. Tapi sekarang ni Ustazah, saya confused. Sebab saya tak tahu nak membezakan. Sebab saya tengok ada kadang-kadang kucing dia o-ok merata-rata kan? Lepas tu kita tengok ada bayi kencing dan sebagainya. Mungkin Ustazah boleh ceritakan kepada murid-murid dan kita semua apakah jenis-jenis najis itu sini? Silakan Ustazah. Anak-anak murid di Google Meet dan juga penonton di luar sana, pertama sekali Ustazah akan menerangkan kepada anda semua, kita akan meneroka apakah dia pengertian najis. Baiklah, kita lihat di sini. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti
darah dan juga tahi. Okey, contohnya darah kita, darah haiwan, kencing manusia, kencing haiwan, nanah, muntah. Mm-hmm. Semua benda itu adalah najis dan kotoran yang boleh menghalang daripada sahnya solat kita. Oh. Jadi sebelum solat, kita hendaklah memastikan diri kita dan juga tempat solat kita bersih daripada semua jenis najis ini. Mm-hmm. Ya, okey. Seperti yang Aiman telah katakan tadi, najis ni ada jenis-jenis dia. Najis ni ada tiga jenis. Tiga jenis? Ya, ada tiga jenis najis. Baiklah, murid-murid di Google Meet dan di luar sana, mari kita meneroka apakah tiga jenis-jenis najis menggunakan inovasi kotak bijak. Kotak bijak. Okey, untuk inovasi kotak bijak ni, untuk kita mengetahui iaitu tiga jenis-jenis najis, iaitu kita apabila kita bermain, kita kena melalui tiga langkah utama. Yang pertama, kita kena pusingkan scroller ini untuk mengetahui jenis-jenis najis. Kemudian kita pergi ke langkah dua untuk mengetahui jenis-jenis najis. Ustazah akan pusingkan dan bila dia berhenti dekat gambar mana, Ustazah akan terangkan apakah najis ini. Ustazah akan soal. Kemudian langkah tiga, murid yang berjaya menjawab soalan, Ustazah akan berikan token ringgit. Wah, kadang-kadang jatuh saya lah nak jawab. Okey, baiklah. Mari kita lihat langkah satu. Di mana langkah satu, murid-murid perlu pusingkan scroller ini sehinggalah mendapatkan padanan warna yang sama bagi tulisan Rumi. Okey, kita pusing-pusing. Okay, kita pusing. Pusing-pusing. Dah dapat yang sama. Tulisan Rumi peach dengan peach. Ustazah boleh tunjukkan sikit kat kamera, Ustazah? Okey. Yang pertama, najis mughallazah. Jenis najis yang pertama, najis mughallazah, najis berat. Apakah itu najis mughallazah ataupun najis berat? Iaitu anjing, babi atau khinzir dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Tak kiralah air liur, air kencing, tahid, apa saja daripada badan anjing ataupun babi ini, kita namakan dia sebagai najis mughallazah ataupun najis berat. Beratnya? Bukan yang tu. Saya silap lah cikgu. Baiklah, kita lihat lagi. Okey, kita pusing lagi. Kita nak lihat padanan yang kedua, iaitu apakah dia? Yang kedua, kita dah dapat padanan tulisan Rumi hijau dengan hijau, iaitu Najis tunjuk dekat kamera Ustazah. Najis muhafafah ataupun najis ringan. Apakah itu? Najis muhafafah ataupun najis ringan? Okey, najis muhafafah atau najis ringan ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang minum air susu ibunya sahaja. Bayi lelaki bawah 2, kanak-kanak lelaki bawah 2 tahun yang minum hanya air susu ibunya sahaja. Itu baby itu, tadi dah senyap tadi cikgu. Agaknya dia dah minum susu lah tu. Mungkin aku. Dia tidak boleh makan atau minum selain daripada daripada air susu ibunya. Kalau dia dah minum, makan benda lain, dia dah tak jadi sebagai najis muhafafah. Dia masuk najis mutawasir. Dah kena air air kopi ke, air coklat ke, memang tak boleh. Baik. Kita pusing-pusing lagi yang pusing ketiga. Pusing lagi. Okey, apakah yang ketiga? Iaitu najis mutawasitah, iaitu najis pertengahan. Okey, senang saja kita nak tahu apa itu najis mutawasitah selain daripada najis mughallazah yang berat itu, dan juga selain daripada najis muhafafah yang ringan itu, merupakan najis mutawasitah. Contohnya muntah, darah, nanah kita itu merupakan najis mutawasitah ataupun najis pertengahan. Ustazah, kalau macam kita punya najis, Ustazah? Itu najis mutawasitah. Itu mutawasitah. Saya ingat mughallazah tadi. Mughallazah ada dua saja. Anjing dan juga babi. Okey. Baiklah, murid-murid di Google Meet, Ustazah
ingin bertanya. Okey, kita pergi kepada langkah dua. Ustazah akan pusingkan anak panah ini dan Ustazah akan cakap dia berhenti di gambar yang mana. Ustazah nak soal. Baik, Ustazah. boleh pegang ni. Boleh. Okey, Ustazah akan pusingkan anak panah ini. Okey, jeng. Okey, berhenti dekat gambar anjing. Okey, Ustazah nak tanya adik Ahmad Zakwan. Boleh, kita sengitkan sikit. Boleh. Adik Ahmad Zakwan. Ustazah ingin bertanya, kalau najis yang berkaitan dengan anjing, apakah najis itu? Dia termasuk dalam kumpulan najis apa ya, adik Zakwan? Okey, silakan. Najis Mughalazah. Mughalazah, najis berat. Alhamdulillah, betul. Mumtaz. Okey, Ustazah akan tanya murid berikut ya. Okey, Ustazah akan pusing lagi. Pusing lagi. Okey. Muntah kanak-kanak. Ustazah nak tanya Mastura. Mastura, muntah kanak-kanak. Najis apa ya? Najis mutawasita. Okey, alhamdulillah, Mumtaz. Betul. Okey, Ustazah nak tanya lagi murid yang ketiga. Jeng. Okey, Darah. Okay. Darah, najis apa ya? Ustazah nak tanya adik dia Ulfatona. Okey, dia. Okay. Dia Ulfatona. Apakah najis apakah yang berkaitan dengan darah? Ni bukan darah anjing dan babi ya? Mutawasita. Alhamdulillah, Mumtaz. Betul. Okey. Tiga soalan saja Ustazah ingin tanya. Okey, baik. Maknanya Ustazah, murid-murid kita ni jawab dengan betul. Ya, betul. Jadi sekarang ni Ustazah kena bagi hadiah. Ya, Ustazah berikan dia token ringgit. Tiga-tiga murid tadi Ustazah hadiahkan tiga token ringgit. Okey. Selamat murid-murid kita jawab betul, Zah. Kalau jawab salah, nanti saya yang tolong jawab. Saya yang dapat duit tu. Ustazah kena back in. Okey, baik. Jadi murid-murid kita dah jelas dah dengan jenis-jenis najis, Zah. Tapi kebiasaannya, kebanyakan kita dalam seharian kita ni banyak najis mutawasitah lah kan? Yes, mutawasitah. Dalam kehidupan kita. Tak kira lah kalau macam darah tu, Zah. Darah haiwan ke darah manusia, kira darah jugalah kan? Kalau selain daripada anjing dan babi, dia termasuk najis mutawasitah. Kalau babi, mukhalazah. Kalau baby, mukhafafah. Bayi lelaki. Dia ada beza, kan? Lelaki ke perempuan? Ustazah boleh cerita sikit tak? Baby lelaki dengan baby perempuan tadi tu. Najis mukhafafah tadi merupakan najis air kencing kanak-kanak lelaki. Bila contohnya kita ada adik umur bawah 2 tahun, lepas tu dia cuma minum susu air ibunya sahaja, dia tak makan minum benda lain. Lepas tu bila dia terkencing, dia terkena kita punya badan, lepas tu kita nak solat, so kita hendaklah menyucikan dia mengikut cara najis muhafafah. Nak tahu macam mana secara lebih lanjut akan diterangkan oleh Ustazah Rohani nanti kemudian. Okey, maknanya kita akan buat praktikal lah nanti kan. Okey, baik Ustazah. Kalau kita tahulah tentang najis ni, kita tahu kencing dengan izin tahi kan. Itu kita tahu najis. Mungkin ada lain-lain lagi yang kita boleh istilahkan sebagai najis juga. Ada tak Ustazah? Seperti macam Ustazah tunjuk tadi, darah. Ada lagi ke Ustazah? Bagi contoh macam ni, muntah pun najis juga Ya. Okey, nanah nanah. Oh, nanah pun najis juga Nanah. Okey. Tahi binatang tahi manusia. Okey, maknanya kalau kita pergi-pergi tiba-tiba kita dah siap mandi dah ni. Nak semayang maghrib kata kan. Lepas tu kita pergi ke reban kambing. Tiba-tiba Ustazah terkena kat kempel kat kita tu tahi kambing. Yang tu pun kira tak boleh juga ke? Mutawasitah juga. Mutawasitah. Maknanya kita kena bersihkan terlebih dahulu. Kena bersihkan dahulu. Kemudian baru kita boleh solat. Betul Ustazah? Ya, betul. Baik, kita nak tanya murid-murid kita ni sebab mereka ni bijak-bijak semuanya. Mungkin kita nak tanya kepada Zakwan. Ataupun siapa Ustazah kita tanya? Zakwan boleh, Zakwan. Okey, Zakwan. Boleh tak berikan contoh najis mutawasitah? Silakan. Darah. Okey, lagi? Yang awak tahulah di sekitar awak ni apa lagi? Muntah. Muntah bayi. Okey.
Najis haiwan? Najis haiwan juga. Okey, baik. Memang terbaik. Dan seterusnya kita nak tanya juga kepada Israf. Israf, boleh tak Israf? Israf. Ada Israf? Okey, najis mughallazah ni apa maksud dia? Najis yang keturunan babi dan anjing. Okey, baik. Maknanya Ustazah, mereka ni dah hafal lah. Mereka dah tahu dan mereka dah yakin dengan jawapan mereka berkaitan dengan tiga jenis najis. Mukhafafah, mutawasitah dan mughallazah. Saya pun kira orang kata ulang kaji balik lah Ustazah. Lama dah saya belajar benda ni kan. Okey, baik Ustazah. Tapi saya nak tahu juga Ustazah, macam mana cara nak bersihkan najis-najis ni? Tunggu selepas ini. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Tahukah anda proses membersihkan najis mughallazah, najis berat, dinamakan sebagai sertu. Alright, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Ada bau sikit lah, Zah. Ya. Ada bau sikit. Tapi tak tahu lah bau ni. Bau najis mughallazah ke, mughafafah ke, mutawasitah. Bercampur-campur bau ya. Tapi tak adalah Ustazah. Maknanya kalau kita tak bersihkan najis ni dia bukan boleh nak tutup-tutup. Ya, betul Zain? Begitu jugalah dengan diri kita kan. Kalau kita ni selalu buat jahat kan, ada macam najis juga. Dia tak boleh nak tutup-tutup. At the end orang tahu juga perangai buruk kita. Baik Ustazah. Mungkin Ustazah boleh cerita sikit macam mana cara nak bersihkan najis-najis yang kita sebutkan sebentar tadi. Alright, silakan Ustazah. Okey, baik. Jom kita teroka Aiman selaku ketua kelas dan juga anak-anak di rumah dan di dalam Google Meet. Dan bagaimana cara kita nak menyucikan najis-najis yang ketiga tadi? Okay. Kita dah belajar tadi dengan Ustazah Ramawati. Najis yang pertama, mughafafah. Iaitu yang air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang hanya menyusu ibu sahaja. Okey. Ini adalah najis yang ringan. Okey, baik. Cara menyucikan ialah kita renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Macam tadi kita lihat balik gimmick Ustazah dengan Ustazah Ramawati pada awal rancangan tadi. Najis bayi lelaki. Okay. Yang dia baby kan dibungkus tadi tu, yang kencing telah kencing di telekung. Telekung Ustazah Ramawati tadi. Terenjiskan air lah. Ustazah nak tanya anak-anak, itu adalah najis apa? Silakan. Yang bayi tadi berusia 2 tahun, bayi lelaki 2 tahun ke bawah. Okay. Tadi baru 6 bulan bayi tu. Najis okay, siapa apa? Nak jawab? Silakan. Termasuk dalam kategori najis apa anak-anak? Siapa? Sila jawab. Kategori najis apa tu, murid-murid? Silakan. Israf. Najis mughafafah. Bagus. Betul, najis mughafafah. Jadi cara menyucikannya ialah kita renjiskan air di telekung tadi. Main muka Israf sikit. Renjis. Main nak renjis sikit muka Israf. Renjiskan air. Saya dah tembak dah. Renjiskan. Kita renjiskan air, kemudian kita jemur kering, dah kita boleh pakai solat telekung macam tadi. Okey, jom kita lihat video bagaimana cara kita menyucikan najis mughafafah. Okey, jom. Sekiranya pakaian anda terkena najis mughafafah, iaitu air kencing kanak-kanak yang berusia 2 tahun ke bawah yang tidak minum kecuali dengan yakin.
Ha, jadi Ustazah Rahmawati janganlah sedih-sedih. Ah, tadi najis mukhafafah je kan. Spray sikit, yeah. Lepas tu jemur kering, yeah. Dah boleh solat. Boleh solat dah. Kan? Yeah, okey, baik. Seterusnya Ustazah. Okey, anak-anak lihat kan kat sini. Ni alat-alatnya. Okey, macam tadi telekong tadi dah terkena air kencing, kita rendislah macam tu kan. Contohnya. Terkena muka saya. Okey, kita jemur kering dan kita boleh pakai untuk solat. Mari kita kena keringkan dulu lah. Contohnya ini, kalau anak-anak lihat di sini, air kencing. Ini air kencing bukan betul-betul lah. Contoh. Yang hanya menyusup ibu saja, dia jernih. Dia jernih. Okey, ni mama Fafa. Okey, baiklah. Contohnya, kalau kata ini air kencing, saya dah tunjuk dekat sini air kencing. Kita laplah kalau dia dah basah ataupun kering. Kering kita renjis, kalau basah kita lap dulu. Kita lap dulu. Okey. Lap sampai kering, tu renjis air. Tadi renjis. Kemudian kita lap kalau di tempat. Kita mesti menyucikan najis itu sama ada berlaku di badan kita, pakaian ataupun tempat. Kalau di atas meja? Di atas meja tempat. Macam itulah. Macam tadi. Dah bersih dah. Dah bersih. Mudah je. Okey, kita pergi kita teroka cara menyucikan najis yang kedua. Jom. Apa tu Ustazah? Okey, najis yang kedua ialah najis pertengahan, mutawasithah. Okey, yang pertama kita hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesan sama ada bau, warna dan rasa. Okey, jom kita lihat video cara menyucikan najis mutawasithah. Okey, jom kita saksikan. Sekiranya pakaian anda terkena najis mutawasithah, contohnya tahi, air kencing manusia ataupun darah, cara menyucikannya ialah dengan yang pertama, hilangkan najis tersebut. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, warna, bau ataupun rasa. Kemudian keringkan dan anda boleh menggunakannya tanpa was-was. Habis basah baju adik tu. Tapi baguslah dia nak bersihkan pakaian tu daripada kotoran Zai. Nanti kita nak solat. Nanti tak sah pula solat. Tapi saya tak nampak lagi macam mana kita nak bersihkan tu. Boleh kita try Ustazah? Okey, boleh. Okey. Okay. Kata tangan Ustazah berdarah masa siang sayur tadi kan? Okey. Ini darah. Contohnya darah Ustazah. Baik. Okey, first kali kita nak buat apa Ustazah? Ustazah nak ketua kelas kita, Abang Aiman, boleh adik-adik? Okey. Tunjuk cara macam mana nak menyucikan darah Ustazah ni yang terluka tadi. Mula-mula Ustazah, saya nak kena ambil apa ni? Tadi kita dah belajar. Kita dah belajar tadi, mula-mula kita hilangkan najis yang terkena pada badan, tempat atau pakaian tadi. Basuh dengan air mutlak dahulu sehingga hilang kesan bau dan rasanya. Okey, baik. Saya dah tahu dah Ustazah. Saya dah tahu. First kali kita nak hilangkan najis lebih dahulu. Saya nampak depan saya ada tisu. Boleh saya ambil tisu Ustazah? Itu alat alat-alatnya untuk kita membersih. Baik, saya ambil tisu dan saya nak bersihkan terlebih dahulu najis ni. Banyaknya darah Ustazah. Kesian Ustazah saya. Ustazah terluka. Itulah Ustazah ni. Nak sediakan tadi. Potong laju sangat tu. Okey, baik Ustazah. Saya dah bersihkan. Nak laju kan? Okey, dah bersih dah. Dah bersih. Kemudian kita basuh dengan air mutlak. Basuh dengan air mutlak. Lepas kita nak tadi. Jangan buang merata-rata. Buang di tempat yang telah disediakan. Baik Ustazah. Jadi yang kedua, basuh dengan air mutlak sehingga hilangnya kesan sama ada bau, warna dan rasa. Baik. Betul. Ini air kita ke Ustazah? Ini airnya. Air mutlak. Baik Ustazah. Jadi sekarang ni kita nak basuh. Dia kena air kena banyak ke macam mana Ustazah?
air jangan banyak sangat sampai satu badi. Jangan sikit sangat. Jangan sikit sangat. Okay, agak-agaknya menyucikan. Tuanglah. Macam tu. Macam tu. Okey. Okey, baik. Tadi kita nak bersihkan. Seterusnya. Pakai tisu ni balik boleh ke? Tak boleh. Sebab ada najis dah. Sebab ada kotor. Okey, saya ambil tisu lain lah. Ataupun kain kuala, kain lap yang bersih. Baik. Okey, saya bersihkan ni. Dan bila dah bersihkan ni, Ustazah, barulah kita sampai boleh sampai hilang warna, rasa dan bau. Yang ni kita pergi jilat saya pula nak rasa. Saya baru nak rasa, Ustazah. Kita agak dah hilang. Okey, baik. Okay. Kita cuba lap. Okay, baik, Ustazah. Bila kita dah bersihkan ni, Ustazah, kita boleh tak solat dekat tempat sebut? Boleh. Dah bila boleh dah. Bila dah suci, dah bersih, kita dah boleh solat di tempat yang kotor tadi. Okey, Ustazah nak order apa, Ustazah? macam nak order makan pula, ya? Okey, baik. Dah selesai dah? Okey, dah selesai. Baik, seterusnya anak-anak, kita akan teroka bagaimana cara menyucikan najis mukhalladhah. Okey, yang pertama kita hilangkan dulu najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat tinggal. Dan yang kedua, basuh dengan air tanah satu kali. Dan seterusnya, yang terakhir, basuh dengan air mutlak 6 kali hingga hilang bau, warna dan rasanya. Tapi masalahnya, Ustazah, tadi saya pergi ke kedai. Pergi-pergi ke kedai, punya berjoging. Berjoging. Tiba-tiba tak perasan. Terkena pula kat sampai saya. Selalu macam tu. Memang selalu. Ustazah memang selalu macam tu kena. Tapi saya rasa, Ustazah, yang tu tahi dog. Tahi anjing. Selalu. Alamak. Kalau kita keluar bandar kan? Ni slipernya, Ustazah. Slipper dia. Okey, baik. Jom kita tonton video bagaimana cara menyucikan najis berat, iaitu najis mukhalladhah. Okey, jom. Sekiranya badan atau pakaian anda terkena najis mukhalladhah, anda mestilah menyucikannya. Cara menyucikannya ialah dengan menyediakan air mutlak, tanah dan alat untuk membersihkan najis tersebut seperti berus. Pertama, buang kotoran dari tempat yang terkena najis. Yang kedua, ambil sebekas air. Campurkan dengan tanah. Yang ketiga, ambil air tanah dan bersihkan kawasan yang terkena najis satu kali basuhan. Seterusnya, ambil air mutlak dan basuh tempat yang terkena najis sebanyak 6 kali. Kilat kasut adik tu. Memang ada hikmah lah kena tahi anjing tadi. Dah lama berada dah tak basuh tu. Okey, baik, Ustazah. Ni lah slipper tadi saya pakai. Tak sempat tadi tu. Tu terpijak, Ustazah. Terpijak. Okey. Baiklah. Tadi anak-anak dah lihat bagaimana cara kita menyucikan najis mukhalladhah. Kita faham tadi najis mukhalladhah adalah najis berat. Daripada anjing dan babi serta keturunannya, sama ada air liurnya, air kencingnya
dan najisnya tahi dia. Mm-hmm. Okay, jadi memang berat betul Zah? Ah, berat. Berat betul. Okay. Melekat lagi kat jipa. Anak-anak di rumah dan di Google Meet nampak kan najis. Ini najis. Najis apa ni? Mughallazah. Okey, baik. Ustazah nak ketua kelas kita, Abang Aiman, tunjuk cara bagaimana nak menyucikan najis. Okey, baik. First kali kita nak ambil slipper ni, Ustazah. Ustazah tercicir. Ustazah okay, tercicir tadi. Nak berus Ustazah. So, kita sapu dengan kain. Okey, baik. Mughallazah. First kali Ustazah terangkan tadi, hilangkan najis yang terkena pada badan pakaian atau tempat. Jadi Ustazah, saya nak kena settle dulu najis ni. Settlelah. Ini ini kira pakaian lah kan? Pakaian. Okey Ustazah, saya ambil tisu terlebih dahulu. Basuh dengan air tanah, buang dulu najis tu. Buang dulu. Saya buang dalam tong sampah Ustazah eh. Buang dalam tong sampah. Okey, tong sampah saya kat sini Ustazah. Dah hilang dah najis. Okey. Alamak. Ustazah, tangan saya pun terkena najis. Terkena sekali dengan tangan Aiman, kita kena bersihkan. Dengan tangan sekali kena cucikan eh. Okey, baik Ustazah. First, yang pertama hilangkan najis terkena najis pada badan pakaian atau tempat. Dah selesai. Ya, dah selesai. Baik Ustazah. Yang kedua Ustazah. Yang kedua, basuh dengan air tanah satu kali. Okay. Air tanah. Ustazah tolong tanah. Aiman. Ini tanah air mana tanah nak dapat Ustazah? Tanah kita korek je kat rumah kita. Korek je lah kan. Depan rumah. Kalau rumah Ustazah atas, boleh tunjuk sikit Ustazah. Kita turun bawah. Okey, ini tanah. Baik, jadi kita campur dengan air sikit eh. Kita campur air. Kita campur dengan air. Kita kacau sikit kejap lagi. Boleh Zah? Cukup eh? Boleh. Alright, kita kacau kan? Kita kacau, kacau, kacau. Baik, saya kacau pakai pain saya lah. Kita tanam banyak air sedikit. Okey, kita kacau, kacau. Baik Zah. Kemudian, air tak cukup ni Zah. Ya Allah. Tanam banyak air sedikit. Okay. Tak larut. Okey, baik. Bila kita dah campurkan dengan air. Baik Ustazah. Tanah kemudian pastikan tanah yang bersih ya anak-anak. Dia bukan tanah yang terkena najis juga. Okey baik. Tanah yang bersih. Kemudian kita lalukan Ustazah. Lalu dekat tempat yang najis tadi. Najis berat tadi. Okey, lalukan. Okey sekali. Ustazah Mawati, betul ke saya buat ni? InsyaAllah. Betul eh? Betul. Sebab Ustazah duk berhati macam tadi. Kena yakin. Dia kena gosok ke Ustazah? Lepas tu kita bila dah satu kali kita gosok, kita sapukan dulu. Dia. Sapu dulu. Okey. Terusnya basuh dengan air mutlak 6 kali sehingga hilang bau, warna dan rasa. Okey. Hilang bau. Ada lagi lah Ustazah depan ni. Alah, hai. Hilang bau, warna dan rasa. Rasa jangan rasa dengan lidah pula. Baik Ustazah, kita pergi yang ketiga, basuh dengan air mutlak 6 kali. 6 kali. Macam mana cara dia Ustazah? Satu. Betul? Satu. Okey, dua. Dua. Okey, tiga. Empat. Lima. Enam. Okey, sipu saya dah bersih dah Ustazah. Baik. Dah kering, kita pakai. Okey Ustazah, saya tertinggal barang kat kedai runcit je Ustazah. Saya nak pergi ambil kejap. Slipper saya pun dah bersih. Lepas ni kita jumpa lagi Ustazah. Okey murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Seroka di Dek TV KPM. Ye, dah bersih. Tahukah anda? Amalan menjaga kesucian dan kebersihan dalam keseluruhan aspek kehidupan dapat memberikan kesan positif terhadap diri, agama dan masyarakat. Sempat saya balik ke sini kan? Sementara rehat tadi. Okey, baik Zah. Tapi saya ada confused sikit lah Zah. Walaupun kita dah bersihkan dengan tanah dan sebagainya tadi, tadi saya pergi ke kedai tu, kan, saya lalu dekat tepi-tepi tu ada lagi najis-najis tu. Ya. Yeah. Tapi saya tak pinjaklah najis tu. Yang saya khuatirnya, mungkin-mungkin ada debu-debu naik kena badan saya. Takut-takut terkena najis. Yang diterbangkan oleh kereta lalu lalang tu. Mengikut syariat kita, itu tak apa Iman. Kita yakin sebab kita tak tahu yang diterbangkan angin tu, air tu, kita tak tahu itu najis. Najis apa? Okay. Kita yakin kata ni kita bersih. Maknanya kita di badan kita, pakaian kita tu bersih lah. Kita sebut najis kita apa tu Zah? Sebab kita tak tahu najis apa yang diterbang kat angin tu. Betul tu Zah. Mengikut syariat itu dalam kaedah usul fiqh, Ummu Al-Balwa tu menyatakan kata itu dibolehkan lah. Okey. Yelah, kadang-kadang kita jalan-jalan dekat tempat awam Zah. Kita pun tak tahu dekat situ ada najis ke tidak kan? Ya, betul. Okey, baik. Dan seterusnya Zah.
Okey, seterusnya. Kita nak cerita pula. Macam ada game je, Ustazah. Ada game. Ustazah nak pilih lah seorang murid kan. Minta pilih apa? Sampul nak warna apa. Ustazah nak khaulah lah pilih. Aiman, Aiman pegang. Silakan. Aiman baca soalan ya. Khaulah nak pilih warna apa tu? Saya pilih biru tua. Biru tua. Okey, baik. Saya buka, Ustazah. Aiman buka. Soalan ada apa dalam ni? Ada dalam itu. Alright. Apakah maksud najis? Silakan. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Okey, betul ke, Ustazah? Betul, betul Aiman. Baik, kita bagi 5 markah untuk Paula. 5 markah eh, 5 markah. Alright. Okay. Seterusnya, siapa nak cuba? Okey, silakan. Seorang saja lagi. Cepat. Jadi kita sambung. Alright. Ishraf, silakan. Saya nak sampul warna kuning. Okey, kuning. Warna kuning. Alright. Dalam ni ada teng-teng. Apakah tindakan kamu menjaga diri kamu? Apakah tindakan kamu menjaga diri kamu? Amalan di rumah, amalan yang kamu buat. Untuk kebersihan dan kesucian diri. Okey. Baik. Terima kasih kita ucapkan kepada murid kita. Baik, Ustazah. Terbaik. Kita nak tahu juga, kita bersih-bersih ni sebenarnya apa kepentingan dia, Ustazah? Ya. Silakan. Okey, baik. Jom kita teroka apakah kepentingannya terhadap diri sendiri. Sudah pastinya diri kita akan sihat, terhindar daripada penyakit yang membahaya dan selesa serta segar untuk bergerak ke mana-mana. Macam tadi nak pergi kedai, kita selesa. Mendapat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadah kita diterima. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Kan? Allah suka orang yang bersih. Image Islam akan dipandang mulia oleh agama yang lain, oleh agama lain, kan? Okay, seterusnya, kepentingan terhadap masyarakat akan berasa tenang dan harmoni hidup dalam keadaan yang bersih. Manakala dari sudut negara, pelancong berminat melawat ke negara kita. Okay, negara yang bersih. Okay, apakah amalan anak-anak di rumah? Kita nak tanya anak-anak masa kita sudah suntuk, agak suntuk. Okay. Ustazah nyatakan sahaja, tindakan untuk menjaga kebersihan dan kesucian kita di rumah, kita hendaklah sentiasa kemas. Mandi wajib, beristinjak, berwuduk, berwuduk membersihkan diri kita. Bertayamum sekiranya tidak dapati air. Okey? Okey, baik Ustazah. Mungkin Ustazah ada sedikit rumusan dalam topik kita pada hari ini. Silakan. Okey, baik. Setelah kita dah belajar apa itu jenis-jenis najis dan juga cara menyucikan najis, kita kena amalkan di dalam diri kehidupan kita. Okey. Dalam kehidupan seharian di rumah, kalau di luar, kalau kita keluar, buanglah sampah di tempat yang disediakan. Okey. Terima kasih dah sedikit daripada Ustazah Rahmawati. Alright. Ya, baiklah murid-murid, kita hari telah mempelajari banyak sangat perkara. Kita dah belajar apa itu erti najis, jenis-jenis najis, cara menyucikan najis, kepentingan kenapa kita mesti bersuci. Jadi Ustazah mahu semua murid-murid hendaklah sentiasa mengamalkan amalan bersuci setiap hari, setiap masa. Bila kita dah tahu diri kita ni ada najis, kita hendaklah segera menyucikannya. Betul. Kerana kebersihan itu sebahagian daripada iman. Okey, sama-sama murid-murid. Kebersihan sebahagian daripada iman. Alright. Dan roh syatrul iman. Okey, terima kasih banyak kepada Ustazah Roha dan juga Ustazah Rosmawati. Ingat murid-murid, jaga kebersihan. Wuduklah, berwuduklah sebelum kita sembahyang. Alright, berakhir dengan saya Daya Iman. Kita berakhir di sini, Troka Didik TV KPM. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KPM.